daripadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon keampunan daripadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan-kejahatan yang ada pada diri kita. Wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan-kejahatan perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, sesiapa yang telah diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada sesiapa pun yang boleh menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidaklah ada sesiapa yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama kita menyambung menghayati sirah Nabi. Kita bincangkan sekarang adalah alhamdulillah Rasulullah ternyata untuk Islam mereka Rasulullah dan telah kita ceritakan ke-13 kabilah yang bertemu dengan Nabi. InsyaAllah hari ini kita akan kabilah dan kabilah kita akan berkenaan dengan Rasulullah SAW ataupun yang dinamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau buku kita tak dengar Ustaz. Oh, tak dengar. Suara Ustaz berputus-putus. Kalau saya lah orang tua alam ah. Ya le macam mana dia dengar? Tak respon. Suara Ustaz pun memang bising sikit Ustaz pun. Bising sikit. Dia tak clear. Tak clear. Bising. Dia huruk bunyi macam tu. Terang Ustaz. Putus Ustaz. Boleh bila off mic. Nanti dia akan clear lah suara Ustaz. Tutup lah semuanya. Ha, semua kena tutup. Okay. Sekarang jelas ya. Okay. Oh. Jadi kita masuk kepada kabilah yang ke-14. Kabilah daripada Bani Amir ibn Sya'sya'ah. Okey. Kabilah Bani Amir ibn Sya'sya'ah. Okey. Kabilah ni bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga pada tahun ke-9 Hijrah. Tetapi di kalangan kabilah tersebut ada beberapa musuh Allah Subhanahu wa taala, bahkan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mengkhianati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripadanya adalah Amir ibn At-Tufail, musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada juga nama dia Arbad ibn Qais, dan kemudian ada juga seorang lagi nama dia Khalid ibn Ja'far, dan kemudian Jabbar ibn Aslam. Keempat-empat orang ni, dia ni mereka ni merupakan antara pemimpin-pemimpin bagi kabilah Bani Amir ibn Sya'sya'ah ni, dan mereka inilah yang pernah mengkhianati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa Bi'ru Ma'unah. Kalau kita ingat baliklah kisah yang sebelum ni kita pernah cerita berkenaan dengan satu perigi yang dikenali sebagai Bi'ru Ma'unah. Diriwayatkan bila mana mereka sampai di kota Madinah Al-Munawarah, waktu mereka nak bertemu dengan Nabi, Amir dengan seorang lagi dan nama dia tadi Arbad ibn Qais, mereka berbincang, bersepakat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
So bila mana mereka berada bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu Amir dia bersembang dengan Rasulullah dan kawan dia yang bernama Arbad ibn Qais duduk berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk mundar-mandir. Kenapa plan dia? Amir bersembang dengan Nabi dan Arbad tadi bila mana dia berdiri di belakang Nabi ataupun berjalan di belakang Nabi, bila Nabi terleka, maka pada ketika itulah Arbad hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menjalankan kehendak mereka iaitu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hal tersebut berlaku sehingga menyebabkan pada ketika itu Arbad ibn Qais bila mana dia cuba nak keluarkan pedang dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tangannya tak boleh nak bergerak. Allah menahan tangan dia. Maka selepas itu apabila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang mereka ingin lakukan dan tahu apa yang mereka ingin buat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selepas itu Nabi pun mengusir mereka dan mendoakan kecelakaan ke atas mereka. Jadi selepas daripada itu diriwayatkan kedua-dua orang ni mereka pun pulang semula ke perkampungan mereka. Di dalam perjalanan pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyambar petir salah seorang daripada mereka, iaitu dia Allah Taala telah menyambar petir kepada Arbad ibn Qais dan unta dia. Dan diriwayatkan dia mati dan terbakar hangus disebabkan sambaran petir yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla. Ni kita pun tak boleh bayanglah, duduk pula dalam keadaan padang pasir. Hujan yang kurang-kurang hujan. Apatah lagi nak dengar bunyi guruh dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Ta'ala boleh hantarkan petir kepada Arbad yang cuba nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-mainlah kepada sesiapa yang cuba untuk memusuhi Allah, apatah lagi memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya, pasti akan ada ancaman dan bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka yang cuba untuk melemahkan ataupun cuba menghina agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Maka selepas daripada tu Arbad tadi dia mati terbakar hanguslah. Si Amir pula diriwayatkan tengkuk dia macam sakitlah. Sehinggalah selepas daripada tu diriwayatkan dalam perjalanan dia singgah di satu rumah wanita daripada kabilah Bani Salul. Dan bila mana dia duduk di sana, dia tanya kepada perempuan tersebut, adakah sakit tengkuk aku ni, aku punya leher ni merupakan sakit yang biasa yang pernah dijangkiti oleh anak-anak unta di rumah seorang wanita daripada Bani Fulan lah. Mana kata sakit dia tu seolah-olah macam sakit yang pernah terkena dekat satu anak ekor anak ekor unta lah. Tapi lepas daripada tu diriwayatkan bila mana dia pun macam tak tahu punca macam mana dia boleh sakit macam tu, dia pun nak balik. Bila mana dia naik kuda dia, dalam perjalanan pada ketika itu dia pun mati di atas kuda dia. Ni cerita berkenaan dengan kabilah, beberapa kabilah Bani Amir ibn Sya'ca'ah. Sebahagian daripada mereka, terutama daripada pemimpin mereka, datang pada asalnya nak tunjuk mereka ni nak masuk Islam, tetapi sebenarnya tidak. Mereka cuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak berjaya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Kemudian kita tengok pula kabilah yang ke-15, utusan daripada Tujib. Nama tempat dia Tujib. Utusan ni diriwayatkan bila mana dia jumpa dengan Rasulullah, dia membawa sedekah, hasil-hasil sedekah yang dikumpulkan daripada kaum orang-orang kampung dia pada ketika itu. Yang bertemu dengan Rasulullah, utusan mereka pada ketika itu hampir 13 orang. Dan bila mana dia sampai jumpa dengan Nabi,
pada ketika itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan sunnah dan sebagainya untuk mereka pelajari. Tetapi diriwayatkan mereka ini tidak lama sangat duduk di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan pada ketika itu mereka terpaksa pulang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka bekal perjalanan lah, bekalan untuk perjalanan sepanjang perjalanan mereka. Tetapi sebelum mereka pulang, mereka ada kirimkan seorang budak, seorang pemuda yang pada asalnya tak ikut bersama-sama dengan mereka, berjumpa dengan Nabi, dia tunggu dekat kemah dia. So bila diberikan, dihantar bertemu dengan Rasulullah, budak tadi pun jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda tadi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sesungguhnya tidaklah ada benda yang paling penting, urusan aku paling penting, melainkan urusan kampung aku, urusan negeri aku. Dan aku mengharapkan kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa aku, merahmati aku, serta meletakkan kekayaan di dalam hati aku. Ini doa yang dia minta pada Nabi. Kata pada Nabi, wahai Rasulullah, mintalah pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah ampunkan dosa aku, beri kerahmatan kepada aku dan letakkan kekayaan dalam hati aku. Lalu Nabi SAW mendoakan seperti mana yang diminta. Dan ternyata dimakbulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah dia seorang pemuda, seorang lelaki yang sentiasa puas, qana'ah dengan keadaan apa yang dia ada. So doa yang diminta tadi, kekayaan pada hati, maksudnya adalah sifat qana'ah, rasa puas dengan apa sahaja yang Allah Ta'ala dah tetapkan dan rezekikan bagi dia. Ketahuilah apabila mana seseorang itu mempunyai qana'ah di dalam hati, dia akan sama taraf macam orang-orang yang paling kaya ataupun terkaya dekat atas muka bumi ini. Okay, sebab apa? Bila mana dikurniakan, dianugerahkan sifat qana'ah, pasti dia tidak akan rasa nak kepada sesuatu. Tergilakan untuk mendapatkan sesuatu perkara. Masalah kita antara penyakit hati adalah kita tidak ada sifat qana'ah. Dah ada dah benda tu, tapi kita nak beli lagi. Rasa tak puas lagi. Baju dah ada dah, cukup dah. Tapi kita nak beli lagi baju lain. Masih tak rasa cukup. Itulah yang perlu kita perbaiki. Dan hal-hal seperti ini, terutama penyakit-penyakit hati ini, tidaklah boleh diubati, melainkan kita kena banyak berdoa kepada Allah agar diubati hati kita untuk sentiasa menjadi hati-hati yang ikhlas dan merasa cukup di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, rezekikan kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka selepas itu daripada diriwayatkan juga, pemuda ni Islamnya bagus. Mana kata dia betul-betul memegang agama Islam yang dia bawa daripada Madinah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan dia, dia di kalangan kaum dia, dialah orang yang paling aktif sekali untuk nasihat, ajak kepada kebaikan dan sentiasa menasihati mereka untuk sentiasa teguh dengan agama Islam. Dan tidak sama sekali keluar daripada agama Islam, murtad daripada agama Islam. Okey. Dan diriwayatkan kabilah ini datang balik semula, berjumpa dengan Nabi, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan seterusnya kabilah yang terakhir yang disebutkan di dalam buku kita adalah kabilah daripada Tai. Okey, cara sebut dia Tai tu. Bukan Taik lah, jangan sebut Taik. Dia memang cara eja dia Paya dan ada Hamzah dekat akhir dia. Cara sebut dia Taik. Dia macam tu lah. Paya dengan Hamzah dekat akhir. Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Daripada kabilah ataupun utusan Bani Taik ni, ada seorang nama dia Zaid Ibn Khail nama dia. Zaid Al-Khail nama dia. Dan ketika mana dia bertemu, utusan ini bertemu dengan Rasulullah, sembang panjang lebar dan sebagainya, mereka pun masuk Islam. Dan keislaman mereka menjadi baik. Dan Nabi SAW bersabda, berceritakan tentang Zaid.
salah seorang daripada pemuda yang berada di kalangan kabilah Bani Zaid, Bani Taib. Maka dikatakan pada ketika itu Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun daripada bangsa Arab yang mana namanya disebutkan kepada aku, yang menurut ceritanya dia adalah orang yang kaya, namun bila mana bertemu dengan Nabi SAW di hadapan Nabi SAW, aku tidak melihat seperti mana yang diceritakan, apa kenyataan dirinya, seperti mana yang diceritakan, selain daripada Zaid Al-Khail. Mana kata orang Arab ni, bila mana jumpa dengan Nabi, mereka ni suka cerita tentang diri mereka. Kekayaan mereka, kedudukan mereka, pangkat mereka. Tapi bila Nabi jumpa dengan mereka, tak sama pun macam mana yang dia cakap. Taklah hebat mana pun. Tapi berbanding dengan Zaid Al-Khail ni, Nabi kata dia ni tak bawa apa pun. Tak memiliki apa-apa pun. Okey, tetapi Masya Allah Tabarakallah, Zaid Al-Khail ni, walaupun dia tidak mempunyai apa-apa, tetapi ada satu kebaikan yang Nabi lihat pada dia, yang dia ni merupakan orang yang tidak suka menunjuk-nunjuklah kelebihan yang dia ada ataupun apa kelebihan apa yang dia miliki. Maka pada ketika itu, daripada asalnya nama Al-Khail, Nabi SAW tukar dia dengan nama Zaid Al-Khail. Tadi Al-Khail, last dia huruf lam, khayalam, khayalam. Tapi ditukar nama dia kepada Al-Khair. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi utusan-utusan datang silih bergantilah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijrah dan pada tahun ke-10 Hijrah. Sehinggalah pada ketika itu ada beberapa juga utusan-utusan daripada penduduk-penduduk Yaman. Ini kita boleh bacalah contohnya Azad Bani Sa'ad Huzaim, dari Quba'ah Bani Amir Ibn Qais, Bani Asad Bahra Khawlan, Maharib Bani Al-Harith Ibn Ka'ab, Ghamid Bani Al-Muntafiq Salaman, Bani Abs Muzainah, Murad Zabid Kindah, Zu Marrah, Ghassan Bani Ish dan Nakha. Ini merupakan utusan-utusan lain yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dikhususkan cerita dia panjang lebarlah seperti mana kabilah-kabilah yang ada cerita-cerita yang tersendiri apabila mana bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kalau kita tengok kebanyakan daripada kabilah-kabilah ni disebutkan mereka ni masuk Islam disebabkan pemimpin mereka. Penghulu kampung mereka masuk Islam, maka yang lain pun terpengaruh untuk masuk Islam. Sedangkan pada ketika itu mereka ini betul hati mereka tak betul-betul bersih lagi nak menerima Islam. Tak betul-betul lagi faham makna Islam itu sendiri. Jadi mereka masuk Islam pada ketika itu lebih kepada ikut-ikutan. Berbanding dengan orang yang masuk Islam telah faham, menerima Islam dengan ikhlas, maka Islam dia berbeza dengan orang yang sekadar ikut-ikut dan terpengaruh dengan pemimpin mereka. Dan ini Allah SWT ada sebut dalam surah Taubah ayat ke 97 hingga 98 lah. Okay, saya baca makna dia. Orang-orang Arab Badui itu, mereka ini sangatlah lebih kekafiran mereka dan kemunafikan mereka. Dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di mana orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah sebagai satu kerugian. Dan dia menanti martabatnya, dia menanti-nanti mara bahaya dia, apa bahaya, apakah yang akan ditimpa kepadanya. Mereka inilah yang akan ditimpa mara bahaya tersebut yang mereka risaukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Taubah ayat 97 hingga 98. Nak katanya, penyakit ni pun ada pada kita. Kadang kita tak betul-betul yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah bagi tahu, Nabi dah bagi tahu, siapa yang bersedekah
pasti akan digandakan rezekinya. Okey, siapa yang melakukan, melaksanakan solat dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, dia akan selamat di hari akhirat nanti. Tapi manusia ni, dia tak susah nak percaya benda-benda yang gaib ni lah. Sebab tu antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman dengan benda-benda gaib. Benda-benda yang tak nampak. Pahala kita tak nampak. Dosa kita tak nampak. Ganjaran yang dijanjikan pun kita tak nampak, tak jumpa lagi. Azab yang dijanjikan pun kita tak nampak lagi. Jadi itu yang menyebabkan sebahagian daripada kita kurang betul yakin ataupun kurang percayalah dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ni tak lebih kurang sama saja macam dengan orang-orang Arab Badui yang mana mereka masuk Islam ni, mereka tak betul-betul faham Islam itu, sekadar ikut-ikutan. Maka kita akan lihat apa yang keluar praktikal daripada mereka sangat berbezalah dengan orang yang betul-betul faham Islam ni macam mana, janji Allah ni macam mana, dan apa yang Allah SWT telah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tapi dalam pada tu Allah Taala sebut juga dalam surah Taubah ayat 99, selepas daripada tu Allah Taala puji juga sebahagian daripada mereka. Allah Taala kata di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperolehi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah satu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam rahmat syurga-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan kabilah-kabilah yang menyatakan keislaman mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijrah dan bermula daripada tahun ke-8 Hijrah lagi. Tapi kebanyakannya pada tahun ke-9 Hijrah dan ada sebahagian yang lain pada tahun ke-10 Hijrah. Okey, begitulah kesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan agama ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah hampir 23 tahun. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak hasil dia. Yang dulu Nabi susah-susah menghadapi macam-macam dugaan dan rintangan, bahkan seksaan-seksaan yang dikenakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana awal-awal Nabi menyebarkan dakwah di kota Mekah, kemudian Allah Ta'ala berikan jalan keluar untuk Nabi ke kota Madinah Al-Munawarah, diterima oleh orang-orang Madinah dan kemudian itu menjadi titik langkah kata permulaan dakwah Nabi berjaya dengan adanya kita lihat selepas daripada itu peperangan-peperangan yang dilalui, ramai sahabat saya yang terkorban syahid pada ketika itu dan alhamdulillah hasilnya kita boleh lihat. Selepas daripada itu kedudukan Islam stabil, ramai yang percaya dengan kerajaan Islam pada ketika itu menyebabkan mereka pun datang bertemu dengan Nabi, berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di kalangan mereka orang-orang kafir yang tidak mahu masuk Islam tetapi tetap percaya dengan kekuasaan dan kestabilan kerajaan Islam, mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon berada di bawah lindungan, di bawah pemerintahan mereka dengan syarat-syarat yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan membayar jizyah ataupun cukai. Jadi selama mana mereka mengikuti apa yang telah ditetapkan dan diperintahkan, maka segala apa yang berlaku kepada kaum mereka, tempat mereka, semua itu di bawah tanggungjawab kerajaan Islam walaupun mereka tidak memeluki Islam pada ketika itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kita lihat awal-awal mula-mula antara ayat-ayat yang terawal yang Nabi dapat surah Mudassir dan surah Muzammil juga. Tapi apa yang ingin saya sentuh dalam surah Muzammil kan Allah Taala sebut ya ayuhal muzammil
Qumil layla illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit saja yang bangun pada ketika itu, yang menunjukkan kewajipan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga solat qiyamul lail pada waktu malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita ketahui tidak pernah meninggalkan solat qiyamul lail selama 20 tahun, dan itulah yang memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa sabar dan teguh menghadapi segala ujian-ujian kehidupan, menghadapi segala rintangan-rintangan di dalam usaha dakwah Nabi yang akhirnya sampai kepada kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kita sambung pula cerita berkenaan dengan haji, hajjatul wada, haji wada, haji perpisahan. So mungkin hari ini bab yang kedua sebelum terakhirlah, kita akan cuba selesaikan cerita berkenaan dengan hajjatul wada, dan jika dirizkikan Allah Subhanahu wa taala, kita akan khatamkan kitab kita ni pada minggu hadapan, cerita berkenaan dengan saat perpisahanlah ataupun waktu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu, Nabi utuskan dia untuk pergi ke Yaman. Sebab apa? Ada sebahagian daripada orang-orang Yaman bila mana bertemu dengan Nabi nak masuk Islam, maka pada ketika itu Nabi pun hantar Mu'az ibn Jabal pergi ke tempat mereka, duduk bersama dengan mereka dan sebarkan dakwah di sana. Tetapi sebelum Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu, waktu tu tahun ke-10 hijrah lah, dia diutuskan ke sana pada tahun ke-10 hijrah. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Mu'az, mungkin kita tak akan bertemu lagi selepas daripada tahun ni. Okay? Dan boleh jadi bila kau datang balik kat sini nanti, kau hanya boleh menziarahi masjidku ini dan kau akan menziarahi kuburan aku ataupun makam aku di kawasan masjid ini. Jadi bila mana Nabi dah beri hint tu, Mu'az bila dengar, Mu'az pun menangislah. Sebab dia dah rasakan bahawasanya akan ada satu perpisahan, saat perpisahan yang besar, terutama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala selepas daripada tu, Allah taala nak tunjukkan kepada Nabi hasil daripada kesan dakwah Nabi, mana hasil dia. Sebab pada mulanya Nabi dakwah dekat Mekah, kena balik. Macam-macamlah Nabi dah lalu. Okey, lepas tu bila dekat Madinah berperang dan sebagainya. Okey. Jadi yang Nabi nampak semua susah. Dan kita dah, kalau siapa yang ikut kelas tadabbur lah yang dianjurkan oleh Puan Nur Hasnah dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, kita bincang berkenaan dengan Suratul Fajr. Okey. Suratul Fajr seolah-olah memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya tak semestinya kau berada dalam keadaan waktu malam, akan datang waktu fajar, yang mana waktu fajar itu memberikan gambaran bahawasanya itulah kemenangan yang kau akan lihat nanti, itulah hasil daripada apa yang telah kau lalui. Jadi Allah taala nak menzahirkan kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan haji. Dan pada ketika itu memang orang-orang Mekah sendiri, orang-orang Quraisy, beberapa orang Arab yang lain dah tahu dah masuk musim haji, mereka akan siap-siap sedia, mesti akan ada orang datang haji. Walaupun sebelum daripada Islam disebarkan, haji tersebut tetap dilaksanakan tetapi dengan cara mereka, bukan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan hasratnya untuk melaksanakan haji. Maka pada ketika itu semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan kota Madinah atau yang jauh-jauh pun datang ke kota Madinah Al-Munawarah untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergerak bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Madinah Al-Munawarah ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk pelaksanaan haji. Ini satu nikmat yang besarlah, terutama mereka yang dapat
menyertai haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan pada hari Sabtu, empat hari sebelum berakhirnya bulan Zulqa'idah. Okey, empat hari sebelum berakhirnya bulan Zulqa'idah, Nabi pun berkemas, bersiap-siap dan menyediakan bekal perjalanan. Berkenaan dengan bekal perjalanan ni, kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah, ada ceritalah berkenaan dengan saranan ataupun perintah Allah untuk menambahkan bekalan kita kalau sesiapa yang terpilih buat haji ataupun nak melaksanakan haji. Allah Ta'ala kata apa? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Allah Ta'ala kata, tambahlah, perbanyakkanlah bekalan kamu, dan bekalan yang terbaik bagi sesiapa yang datang melaksanakan haji tak lain tak bukan adalah takwa. Okey? Jadi kalau siapa-siapa di kalangan kita, pokoklah tahun depan dapat buat haji dan sebagainya, persiapkan diri dari segi duit, ubat-ubatan dan sebagainya lah, kelengkapan-kelengkapan untuk pelaksanaan haji. Kerana Allah Ta'ala nak mengajarkan kepada kita dan nak mengelakkan daripada hamba-hambanya untuk suka meminta-minta. Bahkan dalam agama kita mengajarkan kepada kita untuk sentiasa memberi, bukan sentiasa meminta-minta. Maka hasil antara perintah Allah bagi sesiapa yang datang buat haji, sediakan kelengkapan yang baik, yang cukup sebelum kau datang melaksanakan haji. Dan Allah Ta'ala kata antara bekalan yang paling terbaik sekali tak lain tak bukan adalah takwa. Ni kalau nak masuk cerita ni, kita kena tadabur lah. Nanti kita ambil, kalau siapa buat haji ataupun kita nak buat khusus haji yang ringkas, kita bincang berkenaan dengan hakikat haji itu sendiri. Kalau khusus haji macam mana nak berihram, macam mana nak pergi Arafah apa semua, ni tak ada masalah. Pihak tabung haji akan buat kadang berpuluh-puluh siri. Tetapi kita kurang terapkan hakikat haji itu, apa yang perlu dijaga, dan ini kita boleh dapat tak lain tak bukan dengan mentadabburlah ayat-ayat haji. Kita akan nampak rahsia daripada pelaksanaan haji itu sendiri. Okey. Kemudian diriwayatkan Nabi pun memakai minyak wanginya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menuju, bila lepas daripada waktu zuhur, Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi menuju ke Dhul Hudaifah ataupun sekarang ni dikenali sebagai Masjid Bir Ali. Dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Dhul Hudaifah pada waktu asar. Dan kemudian diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu di Dhul Hudaifah sehinggalah keesokan harinya. Mana kata bila Nabi sampai di Dhul Hudaifah pada waktu asar, Nabi tak terus niat ihram. Nabi tunggu dulu dekat situ, rehat dulu dekat situ. Sampailah pagi esok, Nabi SAW pun jumpa dengan sahabat-sahabat baginda dan berkata kepada mereka bahawasanya utusan Allah yakni Jibril telah bertemu dengan aku pada malam semalam, dan Jibril mengatakan kepada aku, solatlah di lembah yang berkat ini. Okay. Lembah yang berkat ni dia merujuk kepada satu lembah ataupun satu wadi yang dikenali sebagai Wadi Al-Aqiq. Wadi Al-Aqiq ni dia berdekatan lah dengan masjid Dhul Hudaifah, berdekatan dengan kawasan Dhul Hudaifah. Sekarang ni dia ada projek yang barulah dekat kawasan Wadi Al-Aqiq ni. Dia buat satu jalan yang cantik untuk kita berjalan kaki lah. Kalau siapa datang buat umrah, bolehlah kalau dia ziarah Madinah, jumpalah mana-mana teksi dan sebagainya, bawa saja pergi ke kawasan Wadi Al-Aqiq. Dan kalau dia ada peluang untuk solat dekat lembah tersebut, maka solatlah seperti mana hadis yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Okey, kemudian selepas daripada tu, Jibril pula kata, umrahlah berserta dengan haji. Mana kata saranan, waktu tu Nabi tak niat lagi, sebab apa, tunggu daripada Allah macam mana pelaksanaan haji yang perlu dilakukan oleh Nabi pada ketika itu. Maka dapat arahan ataupun wahyu daripada Allah untuk Nabi berumrah dan berhaji sekali. Yang ni termasuk di dalam jenis haji yang dikenali sebagai haji qiran.
haji ada tiga jenis lah. Pertama haji tamattu', yang ni yang biasa dilakukan oleh jemaah tabung haji Malaysia. Kita datang buat umrah dulu, kemudian kita bertahallul, kita berehat, duduk pakai baju macam biasalah. Bila masuk saja nanti nak dekat Arafah baru kita niat haji. Lepas tu kita melaksanakan haji dan dikenakan dam hajiulah, kena sembelih kambing lah hasil daripada haji tamattu' tadi. Tu yang pertama. Haji tamattu' ni buat umrah dulu, kemudian tahallul, lepas tu baru niat ihram haji. Kemudian jenis yang kedua adalah haji ifrad. Haji ifrad ni buat haji saja. Maksudnya kata bila dia sampai di miqat, dia terus niat ihram haji. Kemudian dia selesaikan haji dia. Dan bagi mereka yang tidak melaksanakan umrah wajib, maksudnya kata tak pernah lagi seumur hidup dia buat umrah, maka selepas daripada dia selesai daripada haji dia, maka dia wajib melaksanakan umrah dia lah. Yang penting diselesaikan selepas daripada selesainya haji dia tadi. Itu haji ifrad. Pertama, haji tamattu', umrah dulu baru haji. Lepas tu haji ifrad, haji sahaja. Tapi kalau tak buat umrah, dia kena buat umrah selepas daripada tu. Okey, dan yang terakhir sekali haji qiran. Haji qiran ni dia menggabungkan umrah dan juga haji. Okey, umrah dan juga haji sekali di dalam pelaksanaannya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana cara pelaksanaan Nabi ketika mana Nabi melaksanakan haji qiran. So kalau kita nanti datang buat haji, tabung haji dah tetapkan dah jadual kita, pergerakan kita dengan haji tamattu'. Jadi ikutlah seperti mana yang telah disarankan. Janganlah kita nak buat ikut suka hati kita. Aku nak buat haji qiran macam Nabi juga. Haji tamattu' pun sama juga macam Nabi ajar, ikut sunnah juga. Haji ifrad pun sama juga macam yang Nabi ajar. Jadi kesemua tersebut mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjejaskan langsung sama ada haji kita mabrur ataupun tidak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi selepas daripada itu, sebelum masuk waktu zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mandi untuk niat ihram. Ini sunnahlah bagi sesiapa yang nak, sebelum dia nak berniat ihram, disunnahkan dia untuk mandi ihram. Niat dia macam biasalah, saja aku mandi ihram. Cara pelaksanaan mandi pun mandi macam biasa. Yang penting, yang membezakan mandi tersebut dengan mandi yang lain adalah kita niat mandi tersebut untuk mandi ihram. Okey, dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha telah memercikkan ataupun meletakkan minyak wangi ke tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diriwayatkan bahawasanya banyaknya minyak wangi tersebut sehingga menitis air minyak wangi tersebutlah daripada rambut Rasulullah dan daripada janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan begitu saja tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lap minyak wangi tersebutlah. Okey, maka antara salah satu sunnah bagi sesiapa yang ingin melaksanakan haji ataupun umrah waktu dia sebelum dia berniat ihram, maka disunnahkan untuk dia berwangi-wangianlah, tetapi dengan syarat wangi-wangian tersebut diletakkan di atas tubuh badannya. Mana kata disapu dekat atas tubuh badan dia ke, minyak wangi ke, deodorant ke, semua benda tu boleh pakai. Segala benda yang wangi kita nak pakai di tubuh badan kita. Okey, dibolehkan, okey, sebelum kita berniat ihram. Jangan pergi spray pula dekat kain ihram kita ataupun dekat baju kita. Itu nanti akan menjadi masalah lah dan akan dikenakan dam ke atas kita. Yang penting dekat tubuh badan kita. Dan ada riwayat juga yang saya dengar bahawasanya minyak wangi yang disapu oleh Aisyah radhiyallahu anha merupakan minyak wangi daripada bunga ros. Wallahu alam adakah ianya sahih, tapi ini antara yang disebutkanlah oleh guru-guru saya sebelum ni, tapi saya tak jumpa lagi lah hadis yang betul-betul sahih menceritakan bahawasanya minyak wangi yang disapukan di atas tubuh badan Nabi adalah daripada bunga ros. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Nabi pun melaksanakan solat zuhur sebanyak 2 rakaat, yang ini Nabi SAW qasarkan. Kemudian Nabi SAW pun start bertalbiyah untuk haji dan umrah. Yang ini Nabi niatlah, mana kata Nabi niat haji. Nabi niat haji, Nabi niat ihram haji pada ketika ni.
disekalikan haji dan umrah, sebab itu dikenali sebagai haji qiran. Okey. Kemudian Nabi pun naik Qaswa dan memulakan perjalanannya menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Mekah Al-Mukarramah, pada waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di kawasan tempat yang dikenali sebagai Dhu-Tuwa. Dhu-Tuwa ni kalau daripada Masjidil Haram agak susahlah kalau kita nak berjalan kaki pergi ke situ. Sekarang ni sekurang-kurangnya kena juga naik teksi. Dia satu perigi, tapi perigi tersebut telah ditutupi lah macam seolah-olah macam binaan masjid. Okey, diriwayatkan Nabi sampai di situ di kawasan Dhu-Tuwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat subuh di kawasan Dhu-Tuwa tadi dan mandi di kawasan tersebut pada pada hari 4 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Okey. So mana kata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Dhu-Tuwa, Nabi solat subuh dan Nabi mandi di situ di perigi tersebut, kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah Al-Mukarramah pada 4 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Okey, bila perjalanan tersebut macam perjalanan hijrah Nabi jugalah. Waktu Nabi datang daripada Mekah ke kota Madinah, Nabi ambil masa lebih kurang seminggu. 7 hari, 8 hari macam tu. Dan waktu perjalanan haji Nabi, waktu tu juga daripada Madinah sampai ke kota Mekah mengambil masa lebih kurang 8 hari. Okey, dalam keadaan berihram. Tuan-tuan bayanglah, mereka semua dalam keadaan berihram. Pakai ihram, jalan dekat padang pasir dan sebagainya untuk melaksanakan haji lah. Hatta kalau kita tengok orang tua-tua dulu bila mana dia orang buat haji datang dengan kapal ni berbulan-bulan, barulah sampai dekat kota Mekah Al-Mukarramah, dan ada yang meninggal dalam perjalanan. Nak bandingkan perjalanan haji waktu dulu dengan waktu sekarang, jauh lebih baik lagi yang sekarang lah, lebih nikmat lagi. Maka bila makin lebih nikmat ni, makin kita kurang mensyukuri. Bila kurang mensyukuri itu yang masalah lah, kita takkan menghayati ibadah tersebut dengan sempurna. Okay, jadi sentiasa bersyukur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Selepas daripada itu, Nabi pun masuk Masjidil Haram, Nabi tawaf, Nabi sa'i. Kemudian Nabi tidak bertahallul langsung. Okay. Ini cara pelaksanaan haji qiran lah. Kalau siapa yang haji tamattu, dia dah buat tawaf sa'i tadi, kemudian dia boleh tahallul. Okay. Tapi pada ketika itu, Nabi SAW tidak bertahallul sebab Nabi berniat melaksanakan haji qiran. Dan selepas daripada Jun di kota Mekah Al-Mukarramah sampai sekarang, ada lagi nama tempat menunggu perjalanan haji dia menuju ke Arafah dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Diriwayatkan juga ada juga sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka ni tidak mempunyai haiwan untuk dikorbankan. Okay, mereka tidak mempunyai haiwan untuk dikorbankan. Maka pada ketika itu Nabi sarankan kepada mereka untuk buat haji dengan haji tamattu. Mana kata setelah mereka sa'i, mereka bertahallul dan kemudian tunggu bila mana nak masuk buat haji, barulah mereka berniat haji semula lah. So ini antara sunnah juga. Walaupun kita tak buat haji qiran, bila datang dengan tabung haji tak jadi masalah, masih lagi mengikuti sunnah Nabi sebab ada arahan daripada Rasulullah buat sahabat-sahabat mereka yang tidak mempunyai haiwan korban, ataupun misalnya kita ada haiwan korban kita sendiri, tak jadi masalah untuk kita melaksanakan haji dengan cara haji tamattu. Tetapi di kalangan mereka ada juga yang ragu-ragulah, masih lagi nak buat ke tak buat, nak buat ke tak buat. Akhir sekali mereka buat jugalah. Ini yang diriwayatkan dalam buku lah. Okey, lepas daripada tu bila masuk 8 Zulhijjah. Tadi daripada 4 Zulhijjah Nabi selesai dah tawaf dan sa'i. Nabi tunggu selama lebih kurang 4 hari. Okey, selama 4 hari pada 8 Zulhijjah barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju ke Mina. Okey. Yang ni yang kita sebut sebagai hari tarwiyah.
okay, hari tarwiyah. Sebahagian package-package travel ada yang buat hari tarwiyah hari. Tetapi kebanyakan yang datang, hatta dengan tabung haji sendirilah, kebanyakan daripada mereka tak ada hari tarwiyah ni, melainkan mereka masuk Arafah awal sehari. Itu ada. Tapi yang biasa, wallahualam macam mana perjalanan, tapi yang saya nampak kebanyakan macam tu. Tak masuk Mina lah untuk hari tarwiyah, mereka terus masuk ke Arafah. Tak jadi masalah. Tapi yang sunnahnya, Nabi pergi ke Mina pada 8 Zulhijjah yang dikenali sebagai hari tarwiyah. Tengoklah kalau kita nak buat hari tarwiyah ni, cari package-package yang menyediakan bermalam ataupun duduk pergi masuk ke 8 Zulhijjah di kawasan Mina untuk hari tarwiyah. Ketika mana hari tarwiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur di kawasan Mina, zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh keesokan harinya, yakni subuh 9 Zulhijjah. Anda kata Nabi mula bergerak pada waktu pagi 8 Zulhijjah sampai waktu zuhur Nabi solat dan sebagainya. Sampailah waktu waktu fajar barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak, merupakan hari yang pada ketika itu Nabi singgah di kawasan Mina tak lain tak bukan untuk mengumpul bekalan minuman air lah untuk mereka bawa ketika mana di Arafah nanti. Sebab tu dikenali sebagai hari tarwiyah. Okey. So pada waktu pagi 9 Zulhijjah, Nabi SAW pun meneruskan perjalanan sehingga ke kawasan tanah Arafah. Okey, diriwayatkan Nabi berjalan sampailah kawasan Jabal Rahmah. Okey, bila Nabi SAW sampai di Jabal Rahmah, Nabi nampaklah ramai sahabat-sahabat dan kemah-kemah semua telah didirikan. Dan ada kemah yang telah didirikan buat Nabi SAW di kaki bukit Jabal Rahmah pada ketika itu. Nabi pun masuk ke dalam kemahnya, berehat di dalam kemahnya. So adanya Jabal Rahmah sampai sekarang bukanlah nak menceritakan tentang pertemuan Adam dan Hawa. Tidak, bahkan tidak ada langsung hadis yang sahih ataupun periwayat yang betul-betul kuat menyatakan bahawasanya Adam dan Hawa bertemu dekat Jabal Rahmah. Dan tidaklah ada riwayat langsung yang mengatakan siapa-siapa yang nak jodoh pergi naik atas bukit Jabal Rahmah minta jodoh dekat atas sana. Bahkan ada juga yang kata siapa yang nak zuriat pergi naik atas bukit Jabal Rahmah minta dekat atas sana. Dan yang paling teruk sekali saya dengar siapa yang nak buang saka, nak buang sihir, naik Jabal Rahmah, hilang saka dan sihir dan sebagainya lah. Ini cerita-cerita yang dibawa oleh jemaah-jemaah yang bertanya kepada saya lah. Tapi semua ini tidak ada. Bukanlah kelebihan Jabal Rahmah. Lebihnya Jabal Rahmah ni tak lain tak bukan sebab dia berada di dalam kawasan Tanah Arafah. Dan Tanah Arafah hanya istimewa setiap tahun sehari saja, iaitu pada 9 Zulhijjah. Dan Jabal Rahmah dikekalkan dan menjadi tumpuan tak lain tak bukan ia adalah tempat yang pernah Nabi SAW berada berwukuf di kawasan tersebut. Jadi Jabal Rahmah ni menjadi tumpuan lah kepada jemaah-jemaah haji yang mampu pergi ke kawasan tersebut untuk mereka berwukuf di situ. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Bila masuk waktu zuhur, Nabi pun keluar daripada kemah dia. Nabi pergi ke satu kawasan yang dikenali sebagai Jabal Namirah. Asalnya Jabal Namirah. Okey, berdekatan dengan satu lembah yang dikenali sebagai Wadi Uranah. Nabi berjalan ke sana, duduk di sana untuk menyampaikan khutbah Arafah. Okey. So jarak di antara Jabal Namirah dengan Jabal Rahmah agak jauh jugalah, lebih kurang dalam 2 km perjalanan kaki. Lebih kurang. Untuk Nabi SAW semata-mata solat jamak takdim, zuhur dengan asar secara qasar. Ini persoalan yang ditimbulkan, kenapa Nabi SAW tak solat saja dekat Jabal Rahmah? Padahal boleh. Nabi bergegas berjalan sampai ke sana. Atas sebab apa? Tak lain tak bukan, kawasan Jabal Namirah tersebut sebenarnya berada di sempadan kawasan tanah halal dan kawasan tanah haram. Seperti mana yang kita ketahui, tanah Arafah adalah kawasan tanah halal dan Jabal Rahmah berada di dalam kawasan tanah Arafah, maka ia berada di dalam kawasan tanah halal.
Nabi pergi ke Jabal Namirah untuk solat jamak takdim Zuhur dan Asar secara qasar, tak lain tak bukan Nabi nak solat nak solat tadi, tak lain tak bukan Nabi nak mendapatkan kelebihan solat di dalam tanah haram. Kita dah bincang benda ni, saya rasa. Sebab apa, dalam satu hadis Nabi kata siapa yang solat di Masjidil Haram, satu solatnya pahalanya sebanyak 100,000 kali ganda pahala. Dan inilah dalil yang menunjukkan, para ulama mengatakan bila Nabi bersungguh nak masuk juga kawasan tanah haram untuk melaksanakan solat, padahal boleh dia solat kat dalam tanah halal, menandakan bahawasanya seluruh tanah haram adalah Masjidil Haram. Jadi solatlah kat mana-mana dalam tanah haram, selagi mana kita dalam tanah haram, satu solat kita bersamaan dengan 100,000 kali ganda pahala. Besarlah, besar pahala, walaupun dekat bilik hotel kita. Jadi kadang-kadang saya sarankanlah kepada opah-opah, kadang-kadang tak larat kan, nak pergi ke masjid, ramai orang dan sebagainya. Okay, perbanyakkan solat-solat sunat dekat dalam bilik hotel kita lah. Bagi lelaki, jangan sesekali tinggal solat jemaah dekat Masjid Haram lah. Itu yang penting. Tapi yang saya maksudkan ni adalah solat-solat tahajud, qiyamullah dan sebagainya, tak larat nak kita pergi berjalan dan sebagainya. Solat banyak-banyak dekat bilik hotel kita, satu solat kita dalam tanah haram, 100,000 kali ganda pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila Nabi sampai dekat kawasan Jabal Namirah, Nabi pun berhadapan dengan hampir 124,000 orang. Ada yang kata hampir 144,000 orang Islam. Bertemu dengan Nabi, Nabi nak sampaikan khutbah, khutbah hajjatul wada', khutbah perpisahan lah. Dan khutbah tersebut, ni antara sunnah juga bagi sesiapa yang melaksanakan haji, untuk dia mendengar khutbah daripada khatib, daripada imam, kemudian barulah dia mendirikan solat jamak takdim Zuhur dan Asar secara qasar. Okay. Dan inilah bukti yang tadi kan, dalam banyak sepanjang usaha Nabi berdakwah selama 23 tahun. Intipatinya ataupun hasil daripada dakwah Nabi tadi, keberjayaannya tadi, Nabi nampak ketika mana haji perpisahan Nabi. Allah Ta'ala tunjukkan hasil kau bersungguh-sungguh berdakwah. Macam-macam yang kau lalui, kena menyuruh dekat dalam ribu orang. 144,000 orang datang hadir bertemu dengan Nabi, berhaji bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang Nabi lihat, Nabi nampak dengan mata Nabi sendiri. Tapi kalau Nabi pun masya-Allah lah, mestilah Nabi tahu kan, seperti mana dia tahu umat dia semakin lama semakin bertambah. Yang walaupun selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang Nabi nampak. So hebatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ni, hasil dia pada ketika mana Nabi melaksanakan haji. Okey, dan kemudian selepas daripada tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan khutbahnya. Okey, ni saya bacalah khutbah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai semua manusia, dengarkanlah kata-kata aku ni. Aku tidak pasti, mungkin aku tidak akan mampu atau dengan keadaan seperti ini. Sesungguhnya darah dan harta kamu semua adalah suci buat kalian semua. Sepertinya kesucian hari ini, pada bulan ini dan di negeri kalian ini. Ketahuilah, segala sesuatu daripada mana urusan jahiliah sudah tidak lagi berlaku di bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah jahiliah tidak lagi berlaku, dan darah pertama dari darah kita yang dihapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah Ibn Al-Harith. Riba jahiliah tidak lagi boleh dilakukan, dan riba pertama yang dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riba Abbas Ibn Abdul Muttalib. Semua tersebut tidak boleh dilakukan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kamu dengan masalah wanita. Yang ini Nabi tekankan kepada sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga isteri-isteri mereka
anak-anak perempuan mereka, wanita-wanita mereka pada ketika itu. Kerana Nabi kata, kamu semua telah mengambil mereka dengan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi tekankanlah pada suami-suami, ketahuilah isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu tu semuanya adalah amanah daripada Allah. Dan telah kamu halalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu semua mendapatkan hak ke atas mereka, dari atas mereka, bahawa mereka tidak boleh mendatangkan sesiapa pun yang kamu benci ke tempat tidur kamu semua. Jika mereka melakukan hal tersebut, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mereka mendapatkan hak atas kalian, rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang makruf. Aku telah meninggalkan di tengah kalian sesuatu yang sesekali kalian tidak akan tersesat selepasnya, selama kalian berpegang teguh kepadanya, iaitu kitabullah. Ini Nabi tekankanlah. Dalam-dalam Nabi nak tinggalkan kita pada ketika itu, Nabi ingat juga kepada ibu-ibu para wanita sekalian. Sebab apa? Nabi risau bahawasanya akan berlaku nanti penindasan kepada wanita-wanita. Nabi takut penindasan tersebut berlaku balik seperti mana penindasan yang berlaku pada zaman jahiliah. Sebab tu Nabi tekankan kepada lelaki pada ketika itu, jagalah urusan-urusan wanita-wanita kamu. Okay, sentiasalah bergaul dengan pergaulan yang baik, seperti mana yang telah diajar ataupun yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudah aku dan tidak ada umat lagi sesudah kamu semua. Ketahuilah, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kamu semua, Rabb kalian. Dirikanlah solat lima waktu. Laksanakanlah puasa Ramadan. Tunaikanlah zakat dengan harta kamu semua dengan sukarela. Tunaikanlah haji di rumah Rabb kalian. Dan taatilah ulil amri, pemerintah kalian. Nescaya kalian akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kamu semua bertanya-tanya tentang diriku. Lalu apa yang kalian katakan? Yang ni Nabi tanyalah. Mesti kamu nak mempersoalkan tentang diri aku. Apa yang kamu ingin saksikan? Lalu mereka menjawab, kami bersaksi bahawa engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, melaksanakan kewajipan dan memberi nasihat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menunjukkan jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas langit, dan Nabi kata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballagh fashhad. Okay, ya Allah, ya Tuhanku, telah aku sampaikan, maka saksikanlah. Nabi ucap benda ni sebanyak 3 kali. Okay, dan ada juga selepas daripada tu diturunkan ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ni ada yang katakan ayat ni merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermakna pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu semua agama kamu, dan telah aku sempurnakan ke atas kamu nikmat kamu, dan aku meridai bagi kamu semua Islam adalah agama kamu. Okey, bila mana Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar ayat tersebut, maka Nabi Umar pada ketika itu menangis teresak-esak, sehinggalah ada sahabat bertanya kepada Umar, kenapa engkau menangis wahai Umar? Lalu Umar kata, sesungguhnya di setiap kesempurnaan akan ada kekurangan selepas daripada itu. Ini sahabat-sahabat Nabi ni bila dia dengar dia dah faham dah. Dia tak payah tadabbur susah-susah macam kita. Dia dengar dia dah faham dah. Mereka yang dekat dengan Allah ni dia nak tadabbur mudah. Jadi bila dia dapat, dia terus faham dan dia terus menangis. Jadi itulah kata-kata Umar. Di setiap kesempurnaan akan ada kekurangan selepas daripada itu, menandakan bahawasanya bila mana sempurnanya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah berakhirlah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menandakan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat. Okey, selesai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah Arafah tadi, Bilal pun melaungkan azan, dan kemudian mereka pun melaksanakan solat zuhur 2 rakaat secara qasar, dan kemudian Bilal pun iqamah,
dan kemudian barulah mereka melaksanakan salat asar sebanyak 2 rakaat juga secara qasar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, lepas daripada tu Nabi pun berjalan dengan unta dia, qaswa dia tadi, sampailah ke kawasan kemah dia dekat dengan Jabal Rahmah. Nabi tak masuk kemah langsung, dan kemudian unta Nabi SAW dia tunduklah, dia duduk sehingga merapat dia punya perut dia dengan tapak ataupun pasir di kawasan Jabal Rahmah tersebut, dan Nabi tak turun daripada unta. Start daripada waktu tersebut Nabi doa angkat tangan, daripada waktu tersebut sampai maghrib tak jatuh tangan Nabi SAW berdoa sepanjang masa. Dan ini bertepatan dengan satu hadis Nabi SAW, khairud du'a du'ai Arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nabi yang hari lain kalau dia minta pun Allah Ta'ala kabulkan, tapi pada hari Arafah tak sia-siakan walaupun sesaat. Boleh kita kan, kita katakan daripada waktu zuhur sampai waktu maghrib Nabi doa tak jatuh tangan Nabi SAW sepanjang masa. Okay. Kita yang tak tahu bila doa kita makbul, waktu datang hari Arafah, doa ala kadar saja. Itu masalah kita. Kita tak menghayati, kita tak faham perjalanan haji dengan sebaiknya. Sebab tu penting kita tahu perjalanan haji Rasulullah, cara pelaksanaan haji Rasulullah, supaya kita boleh tiru sama macam Nabi buat. Supaya haji kita tak sia-sia. Duka cita lah. Saya tengok ada orang yang buat haji, sampai dekat buat haji dekat Padang Arafah, hisap rokok. Sampai dekat haji dekat Tanah Arafah, datang jauh-jauh, hisap vape dan sebagainya. Ini berlaku depan mata saya. Jemaah-jemaah haji lah yang datang. Jadi apa gunanya datang buat haji kalau kita melakukan? Okay. So, ini antara dalil juga bahawasanya Nabi tak naik langsung Jabal Rahmah dan tidak ada kelebihan. Walaupun kita diberi peluang untuk dekat dengan kawasan Jabal Rahmah, tak perlulah bersusah payah bergaduh-gaduh untuk berwukuf dekat atas bukit Jabal Rahmah. Cukup di bawah saja seperti mana yang dilakukan oleh Nabi, lebih tepat, lebih menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kalau siapa yang dipilih buat haji pada tahun-tahun yang akan datang, kalau orang tanya wukuf di Arafah nak buat apa?